Assalamualaikum, selamat pagi Koh Samui. Ha, ini hari kedua ada di Koh Samui. Semalam tak ada aktiviti apa, hujan lebat, tengok jalan basah. Ha, ni baru keluar daripada rumah homestay. Ha, nak pi cari package, ha, island hopping, pi melawat pulau-pulau. Ha, lepas tu nak breakfast dulu kot. Pagi-pagi biasalah, kena cari makan dulu. Lepas tu baru pergi cari kedai yang ada pakej ke pulau-pulau di Koh Samui ni. Selamat pagi semua. Assalamualaikum. Terima kasihlah kepada yang menonton video saya. Ni dia tekong kita hari. Pagi dekat Samui ni sibuk ya. Jalan dia pun banyak kereta. Hari ni hari Sabtu, lebih kurang pukul 9.15 waktu Malaysia. Waktu Thai baru pukul 8 suku lah ni. Dekat Samui ni banyak lah pelancong asing. Mat Saleh pun banyak lah daripada luar. Sebab dia punya pulau dia cantik kot. Tapi memang cantik tu Bangunan-bangunan dia pun okey lah, padu lah. Dia punya pantai kemarin dan pi sat je lah, ronda sat sampai dekat tokong besar mereka tu. Lepas tu patah balik main minum lah. Semalam kita nak pi Hard Rock, Hujan lebat. Last kali order pangkit, roti canai, pisang apa semua tu, makan-makan-makan duduk lepak rumah sampai kuih 12 habis tidur. Memang hujan lebat, tak boleh nak keluar. Okeylah, pagi ni jom kita pergi cari makan dulu. Lepas tu kita ronda-ronda belah Samui. Mungkin naik island hopping kot. Tadi Ayi duk abang nak kata nak naik ATV. Apa-apalah, kita berdaya je lah, kita follow. Okey, jom. Mai ambil angin pantai. Ni dia Koh Samui. Dia punya view dia memang cantik . Laut sama aja, tapi awak nampak lain sikit. Tak apa lah, apa-apa pun lanjar sikit gambar kan. Ni sajalah bang tiang ni, ambil gambar. Nak cari package pi island hopping, tak tahu jadi tak. Nak makan dulu. Apa-apa pun nak cari kedai makan. Okey, dah sampai Muslim Restaurant, makanan Islam halal. InsyaAllah halal. Jenuh jugalah duk pusing pagi ni cari kedai makan. Lala jumpa kat sini. Okey, tu pun tanya orang tempatan lah. Kedai makan tu dia. Okey lah, dah sarapan dulu kat sini. Selesai makan kedai pokcik ni. Siap dia sembang lagi tu, hantar KJ ya. Masih ya. Ni tak tahu lagi apa aktiviti. Sebab tadi ni mula memang nak pi island hopping, melawat-melawat pulau. Bila ada tanya semua package island hopping, dia pergi pagi, selalu awal pagi lah. Ni dah pukul 12 dah. Pukul 12 tengah hari je dah waktu Malaysia. Kalau pi pun macam ogi lah kan, sebab dah pi pukul 12, pukul 4 nak kena balik pula. Macam ogi sikit lah. Untuk projek hari ni mungkin ronda je kot, ride my khusus ronda area-area betung pula, ronda area Samui lah. Pusing-pusing tengok view pantai ke apa kan. Hari kedua pusing-pusing area Samui je lah, tak pergi ke island hopping. Ni patah balik pi ni kot, pi apa, Pekan. Dia punya bangunan tu dah ni macam Pekan lama, nampak antik, unik sikit. Padu lah. Kita patah balik. Apa-apa saat ni kita Roger Line.
Tadi projek tengah hari sampai kat kedai makan, lepas tu balik tidur. Aduh, projek tak jadi island hopping kali ni. Tadi masa pi cari package, dah sayuk dah, lewat dah. Semua yang package untuk pi ke pulau tu dia kena awal. Kiranya malam semalam ni sepatutnya dah kena cari dah siap-siap untuk pagi ni, sebab pukul 7 pagi dah bergerak ke pulau yang kita nak pi tu. Jadi tadi ni lepas makan apa semua dah pukul 11:30 dah, kat pukul 12 dah. Kalau kita pi pun memang akan jadi rugi je lah. Untuk petang ni cuma ronda-ronda saja. Nak tengok matahari jatuh. Kiranya tengok view laut lah. View laut, view pantai, view laut, view pantai. Ni duk nampak matahari akan jatuh sebelah sana. Tu dia. Legan matahari lah. Lepas habis tengok matahari jatuh, balik dulu. Apa nama, malam baru kita keluar ronda balik. Pergi tengok tempat yang lorong tadi tu. Tengok lorong tu macam rancak aja. Apa pun, jom kita jalan dulu, gerak ke pantai. Elok sampai kat pantai tadi, kita on lagi. Nak bagi cukup jam je satu video. Okay, baik. Kalia. Okay, sampai dekat sini. Cuaca mendung, nak hujan. Tapi view cantik ya, tak? Nak cari location depan-depan tu, nak berhenti. Memang cantik lah dia punya pemandangan. Ni keindahan alam ciptaan Tuhan. Mai sekali-sekala macam ni, dia untuk rehat otak lah, untuk rehat minda. Ni cuaca hujan pula. Tu air dah berhenti dekat sini. Dia punya pemandangan memang cantik lah. Memang nak tengok apa matahari petang. Tapi masa sampai kat sini tu cuaca hujan. Tak apa lah cuaca hujan pun, tapi boleh nampak lah sikit tu di sebelah sana. Sampai kat sini lagi cantik. Lagi cantik lah sampai sini, dengan nampak matahari jatuh patah balik hujung tu, ambil kembang hujung tu. Kembang hujung tu macam padu je. Memang cantik lah kat sini. Selesai ronda tengok matahari terbenam, nampak juga view. Siap ada model hari ni. Ada model berlakon sekali. Ni Apik dengan Along. Cuaca mula nak hujan lah. Tak apalah, dah selesai dah satu hari di Koh Samui, hari kedua. Sagi tengok sebelah malam, kalau cuaca okey, tak hujan macam semalam, mungkin keluar kot. Kita bawa ronda. Di lorong kota itu ada berbagai cerita. Kita pusing-pusing tengok, sebab di Samui pun dia lebih kurang Pattaya jugalah. Dia banyak live band, club, pub, masalah apa semua kan, duk lepak situ. Biar-biarlah lepak nak lepak, kita cuma lalu jamu mata, pusing-pusing ambil gambar. Yang tu je lah. Habis pusing balik hostel, kemas-kemas baju apa semua, sebab esok awal pagi dah nak gerak balik. 3 hari di Samui macam tak puas lah. InsyaAllah kena repeat ni. Nak repeat. Okey lah, kali lah malam ni kita sambung cerita. Ni sebelah malam keluar cari makan, ronda-ronda dalam pekan Samui. Macam ni je lah keadaan.
Malam dia biasa je, sama saja di sini pun ada kedai 7E, sama je. Cuma yang beza sikit tu dia banyak pub lah di sini. Pub, bar, disco, tak disco pun semua tu, yang tu banyak lah. Lepas tu di sini banyak mak-mak saleh lah, pelancong asing lah, Europe nya. Mereka tak bawa pula si SMAC Europe. Ni cuma ronda sebelah malam je, pusing-pusing tengok suasana, cari makan. Nak pi ke night market, night market Ayi Hebat sebelah depan tu, nama apa tadi dia tu abang ni, dah alang-alang keluar tu. Kita ambil lah gambar suasana malam di Samui. Macam petang tadi memang sonok, memang view cantik. Laut cuma hujan lah sikit. Ni pun dekat sini baru lepas pada hujannya ni. Jalan basah apa semua. Kalau semalam lagi lebat lah hujan. Macam malam ni dia hujan masa awal tadi saat je. Lepas tu rintik-rintik kami jalan jugalah. Sebab esok dah nak gerak balik. Kalau kata malam ni tak keluar, memang tak ada lah suasana malam di Samui. Jadi kita ambil jugalah video suasana malam di Samui ni, apa yang ada di sini. Night market depan tadi pun ada satu night market, tapi tengok tu macam tak apa-apa nak yakin je. Jadi main sini lah, main sini mungkin banyak sikit lah benda makan yang boleh tumpang kan. Tak apalah, apa-apa pun kita tengok dulu apa yang menarik di dalam tu. Dah singgah dekat night market, lepas tu baru kita ronda, Samu ronda. Tu dia Central Samui, tempat berhenti tadi. Okey, sambung balik perjalanan malam. Tadi dah singgah dekat night market, pasar malam. Ni saja-saja pusing surround area depan ni. Sagi singgah 7E, lepas tu balik lah. Packing-packing baju, sebab tadi ni dah makan dah pulut ayam dekat depan depan hostel tu ada pulut ayam, dah makan dah tadi. Ni malam ni pun ajak lagi keluar nak pi makan, orang kata tak boleh dah. Malam ni cuma ronda-ronda saja. Pusing-pusing ronda-ronda. Lepas tu balik makan kat rumah. Ni masuk lorong Central Samui tadi. Lorong ni rancak lah. Memang sangat-sangat rancak lah lorong ni, sebab banyak pub dengan live band. Ni Hard Rock katanya tutup sementara ataupun tutup terus, tak pasti.
Okey, sekianlah daripada saya seharian sampai ke malam di Koh Samui. Besok dah nak gerak balik. Sekianlah liputan daripada Koh Samui. Memang syok jugalah mai kat sini kan. Padulah. Ni siapa yang nak ambil package boleh mai ada island hopping lah apa kan. Jadi macam-macam jugalah ada. Dah pusing semua dekat jalan apa Central Samui tadi. Memang okey. Dah semua settle, pusing-pusing lepas hujan apa semua, nak balik lah. Balik dekat bilik. Bilik pula, selalu duduk bilik. Kali ni duduk rumah. Balik kat rumah, lepas tu packing-packing barang apa semua sebab esok dah nak gerak balik. Sekianlah daripada saya. Terima kasihlah pada yang menonton video saya yang tak seberapa ni. Minta maaf lah kalau tak berapa clear kan. Video saya ni biasa je lah. Apa-apa pun terima kasihlah. Assalamualaikum.